Okay, kemudian yang Datuk sebut tentang sukma tadi, kita jangkakan pada akhir bulan ini kita akan hantar permohonan kepada Kementerian Kewangan lah, sekitar 200 juta kita jangkakan. 200 million. Dari antara yang kita yang utama nak repair balik Stadium Perak, kemudian komplek renang tu mungkin kita bina baru. Dan lagi satu lapang sasa tu, lapang sasa menembak mungkin kita kena buat balik sebab dia pun tak sesuai duduklah kawasan perkuburan dan sebagainya, kita kena semak balik. Dan lain-lain kemudahan tu kita touch up lah. Ini tak termasuk velodrome eh. Velodrome bajet KBS. Alhamdulillah. Terima kasih kepada KBS. Terima kasih. Saya ingat itulah untuk maklumat awal dulu. Lain-lain kita pergi kemudian lah.